Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara backup produk Windows 8 atau 8.1. Teman-teman, langsung saja. Pertama-tama kita kunjungi link referensi yang sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Kita klik. Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman, ini merupakan situs dari Microsoft.com yang isinya merupakan pembelajaran backup produk Windows 8 atau 8.1 ya. Selanjutnya teman-teman silahkan download dulu script PowerShell. Untuk linknya ada di sini ya teman-teman. Apabila mengalami kesulitan silahkan hubungi kami. Atau teman-teman bisa chat melalui kolom komentar ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload skripnya. Apabila skripnya sudah terdownload, Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman sudah tidak terkoneksi. Selanjutnya kita jalankan skripnya. Caranya skripnya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian Run with PowerShell. Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman. Produknya sudah tampil. Selanjutnya kita ketikkan Y, kemudian Enter, maka secara otomatis produknya akan tersimpan di Notepad ya teman-teman. Selanjutnya Notepadnya kita buka, caranya double klik. Di sini terlihat ya teman-teman. Produknya sudah tampil dan tersimpan di Notepad ya. Selanjutnya teman-teman bisa foto atau file Notepadnya disimpan di flash disk. Intinya produknya jangan sampai hilang karena sewaktu-waktu bisa kita gunakan pada saat kita mau menginstal ulang laptop atau komputer kita ya. Bagaimana cara kita mengaktivasi Windows 8 atau 8.1? Saat kita menginstal ulang laptop atau komputer kita, kita akan diarahkan di form aktivasi ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman silahkan masukkan produk Windows 8 atau 8.1 yang kita backup sebelumnya ya. Selanjutnya, kita klik Next. Nah, pada saat kita selesai menginstal Windows 8 atau 8.1 nanti, dan laptop atau komputer kita terkoneksi dengan internet, maka akan secara otomatis teraktivasi ya teman-teman. Sekian ya teman-teman, cara backup produk dan aktivasi Windows 8 atau 8.1. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.